Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Gendong Jaspot yang ada di Indonesia? Tentunya saya akan baik-baik selalu, sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya serta dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengasih promo murah Merdeka spesial bulan Agustus di 2024 ini. Dan sebelum kita lanjut untuk promonya, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe terlebih dahulu supaya saya makin semangat dalam membuat konten-konten video menarik seperti promo, tes akurasi, dan juga tes power dari senapan angin ini. Yang kemarin ada yang minta update promo spesial bulan depan, di sini sudah saya buatkan promo spesial bulan Agustus, spesial bulan kemerdekaan. Jadi untuk yang pertama di sini saya sediakan Predator Barakuda X. Untuk Predator ini masih semi CNC, dan Predator ini juga bisa diupdate lagi untuk di jarak long run tentunya. Dan untuk harganya, untuk harga senapan angin Predator Barakuda X ini itu cuma di 3.100.000 saja. Itu sudah ada bonus-bonusnya meliputi tas padam, tali sandang, gantungan peluru tes, STKS, dan juga ada sil cadangannya juga. Dan untuk harga yang full setnya itu ada cuma di 3.800.000 rupiah saja. Itu mendapatkan bonus-bonusnya, dan juga ada teleskop gamo serta pompa MS yang 4.000 PSI. Jadi paket hemat adalah untuk pembelian harga full set. Untuk yang minat dengan senapan angin ini bisa langsung saja dihubungi, nomornya ada di bawah sini untuk nomor adminnya, dan kita langsung saja untuk ke spesifikasinya. Untuk spesifikasinya, untuk popornya di sini menggunakan popor CTR yang tentunya bisa dimaju mundurkan sesuai dengan selera sobat bediler, sesuai dengan bau sobat bediler. Yang mau dimundurkan juga silakan, yang mau dimajukan juga silakan. Untuk sandaran baunya ini menggunakan sandaran bau karet. Dan untuk popornya di sini belum menggunakan popor lipat, masih menggunakan popor standar yang setelan powernya itu ada di luar. Meskipun senapan angin Predator Barakuda X ini semi CNC, tapi ini bisa buat big game ataupun small game. Untuk jarak posisinya yang standar kayak gini, yang belum diupdate itu di 50-80 meter, itu bisa sekali dropping tergantung skill sobat bediler. Yang biasanya mengikuti lomba pasti bisa untuk membawa senapan angin Predator Barakuda X ini. Nah, untuk handgunnya sudah menggunakan handgun original yang tentunya ini sangat lembut sekali dan tidak mudah licin saat tangan sobat bediler keringetan ataupun kena air. Untuk triggernya di sini sudah menggunakan trigger match yang terbaru, tentunya ada safety-nya juga, dan untuk mengancalnya itu ada cancel kokangnya juga. Nah, ada cancel kokang, ada safety trigger, dan juga ada seat lever-nya untuk tarikannya, serta untuk mengancel pun juga bisa. Nah, untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6, meskipun seri 6, tapi ini pembuatannya ini sangat rapi sekali dan juga sangat halus sekali. Untuk rel-nya di sini ada dua, sama-sama rel OD11 atau 13 yang biasa, yang cocok di semua jenis teleskop, asalkan mentengnya jangan yang pikat ini. Nah, untuk pengisian mimisnya ada di sini, fungsinya itu untuk mengisi mimis menggunakan single shoot bisa, dan juga magazine
yang biasa ataupun yang CNC juga bisa. Kalau untuk yang bonusnya itu pakainya manggaji yang biasa, tapi sobat bedelir, kalau mau tambah yang CNC juga boleh, langsung saja dihubungi adminnya. Penghiasan anginnya ada di sebelah kanan dan untuk manometernya ada di sebelah kiri. Untuk tabungnya di sini menggunakan tabung pecah 500 cc dengan ketebalan 3 mm dan kapasitas di 3000 PSD. Tetapi kami sarankan aman tabungnya ini di 2700 sampai 2800 PSD saja. Ini bukan aman tabung ya, tetapi ini aman silnya. Karena tabung itu pastinya ada sil yang menahan agar tidak mudah ada kebocoran pada tabung, itu ada silnya. Kalau silnya rusak sedikit atau terkena gosan sedikit, pastinya itu akan bocor pada tabungnya. Jadi sil itu adalah yang sangat penting bagi senapan angin ini. Untuk lawasnya di sini menggunakan lawas pilihan. Panjang lawas 60 cm, alur 12, OD-nya 13. Untuk lawasnya ini menggunakan lawas pilihan yang tentunya sudah diuji tes akurasi dalam 3 tahap, saat pembuatan, setelah pembuatan, dan sebelum pengiriman. Itulah ulasan dari Berdata Barakuda X ini. Bila sobat bediler minat dengan Berdata Barakuda X ini yang harga setnya Rp3.100.000 dan harga full setnya Rp3.800.000, langsung saja dihubungi nomor adminnya yang tertera di bawah ini. Dan kita lanjut untuk senapan angin yang kedua. Oke sobat bediler, ini promo murah merdeka yang kedua, yaitu ada Predator. Jadi sekarang ini Predatornya dulu. Untuk Predator King ini itu harganya cuma Rp3.100.000 saja. Itu ada bonus-bonus kelengkapannya, dan yang mau full set ada juga, yaitu cuma Rp3.800.000 saja. Maksudnya ada tambahan teleskop gamut dan juga ada pompa HMS 4000 PSI yang harga satuannya itu sekitaran di Rp500.000 saja kalau pompanya aja. Nah, kita langsung aja bahas untuk speknya. Untuk popernya menggunakan popper segitiga juga, non lipat juga, dari setelan powernya ada di luar juga. Nah, untuk senapan angin Predator King ini bisa buat big game ataupun small game. Kalau buat big game caranya cukup mudah sekali, tinggal tambah updatean yaitu power plenum dan juga ada regulnya juga. Nanti selain buat big game itu juga bisa stabil anginnya. Untuk di jarak 100 lebih itu nanti ada update juga bagian lawasnya, nanti di update agar bisa jarak 100 meter lebih. Nah, untuk chambernya di sini menggunakan semi CNC, meskipun semi CNC ini pengerjaannya sangat rapi sekali ya sobat bediler, bisa dilihat saja langsung. Dan juga kalau yang sudah punya pasti bisa nilai sendiri untuk chamber dari senapan angin Predator King ini, karena ini produk terlaris di bulan Juli dan insya Allah juga nanti ada produk terlaris di bulan Agustus. Kemungkinan ya Predator King ini nanti jadi produk terlaris di bulan Agustus karena harganya murah dan juga kualitasnya, yang utama itu kualitas. Kalau yang penasaran dengan kualitasnya kayak apa, langsung saja dibeli, nomornya ada di bawah sini. Untuk triggernya ini menggunakan trigger match, handgripnya juga handgrip ori, dan juga pengisiannya ada di sebelah kanan sini. Untuk pengisian anginnya, untuk manometernya ada di bagian chamber di sebelah kiri. Relnya di sini tuh ada dua, yang atas yang ODI 13,
yang biasa dan yang bawah ini yang pakainya langsung pikat ini. Nah, jadi kalau mau yang pakai bawah, kalau sempat berdilihat udah punya teleskop, itu yang ada pikat ini bisa pakai yang bawah. Kalau yang biasa pakainya yang atas. Nah, untuk lawasnya di sini tuh menggunakan lawas pilihan panjang 60 cm, alurnya 12, ordernya 13, dan juga ini menggunakan lawas pilihan yang akuasinya sudah terjamin. Untuk tabungnya di sini tabung kocap 500 cc dengan ketebalan 3 mili, kapasitas 3000 psi. Untuk lawas dan tabung di setiap pembelian tentunya ada garansi lawas dan juga tabung. Untuk garansinya, yang lawas di sini 1 minggu dan yang tabung itu 1 bulan. Jadi apabila ada keretakan pada tabung, itu langsung saja konfirmasi ke admin kami, langsung kami ganti untuk tabungnya atau unitnya. Itulah sedikit ulasan pemuah Merdeka yang ada di Genesis Spot. Apabila kurang jelas untuk pemuanya bisa tanyakan lagi, dan untuk sarannya bisa tulis di kolom komentar mau tes akurasi apa, mau update stok dan juga teleskop yang harga murah juga bisa di komen. Dan untuk spesial di bulan Agustus ini ada promo spesial yang kita mulai hari ini, itu ada Predator Semi CNC, dan kemudian besok nanti ada Predator Full CNC bocap, dan juga yang OD kecil-kecilan itu ada. Oke, untuk syarat pembayarannya itu ada 2 cara. Yang pertama itu bisa COD, caranya cukup mudah sekali, tinggal kirim foto KTP ke admin kami. Nah, utamakan KTP itu sesuai dengan alamat rumah Sobat Bediler. Lalu yang tidak mau mengirim foto KTP karena KTP itu adalah privasi diri sendiri, jadi bisa DP minimal Rp200.000 untuk tanda jadi keseriusan dalam membeli senapan angin yang ada di Bilan Jaya Spot. Nah, untuk sistem COD itu berlaku di seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah, ada Papua, Maluku, dan NTT. Nah, untuk ketiga wilayah itu bisa menggunakan sistem COD asalkan DP sesuai dengan ongkos kirim yang nanti kami akan cek sebelum pemesanan. Contohnya ongkos kirimnya Rp500.000, itu DP-nya harus Rp500.000, tidak boleh di bawah nominal ongkos kirim yang sudah kami cek melalui Pos Indonesia. Nah, dan alangkah lebih baiknya kalau yang mau lunas juga bisa. Apabila mau lunas itu langsung kirim ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Ada 4 nomor rekening, BCA, Mandiri, BRI, dan juga BSI. Jadi langsung saja hubungi nomor adminnya, mau COD ataupun transfer juga bisa. Kalau sistem transfer itu enaknya apabila temponya hari ini datang dan ada acara, itu nanti pihak pos kami suruh untuk diletakkan di tetangganya. Bisa menyuruh tetangganya untuk menerima paket, jadi nggak usah bayar lagi. Dan itulah sedikit ulasan serta sistem pembayarannya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan untuk promo yang kedepannya, mohon disarannya ditulis di kolom komentar saja. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lawas dari kota Jepara, Jawa Tengah.